Jangan sampai masyarakat sudah ditipu, dan negara juga ditipu. Sekarang saya berada di Distrik Nilo, bertepatan 11 Mei 2020. Pagi yang sangat cerah dan sedikit berawan. Ini bisa dilihat pantauan dari kami bahwa lahan yang habis terendam air ini tanaman hampir 50% mati ataupun 60%. Ini bisa dilihat ini. Nah, ini karena jembatan putus maka kita tidak bisa meliput secara dekat. Tapi bisa terlihat tanaman hampir semuanya mati ataupun kering dan kuning. Thank you.